topik kita pada hari ini ialah mengenai tong sampah. Okey, nampak mudah tapi sebenarnya kena ambil tahu. Okey, sebagai contoh, kalau kita ke hospital, dia ada dua jenis tong sampah, satu warna hitam, satu lagi warna kuning. Okey, apa bezanya tong sampah warna hitam dan apa bezanya tong sampah warna kuning? Bukan beza pada warna saja, tapi beza pada fungsinya juga. Contohnya, okey, yang pertama, contohnya tong sampah warna hitam. Tong sampah warna hitam ni ialah untuk sisa am, sisa biasa. Okey, sebagai contoh, kita ditahan di ward, kita bawa air mineral, kita tapau makanan. So kita akan buang sisa botol mineral kosong, tapau makanan, plastik, sisa makanan yang tak habis, semua tu kita buang ke tong sampah am lah, tong sampah warna hitam. Okey, untuk tong sampah warna kuning ni, dia ialah dikhususkan untuk sisa klinikal. Apa tu sisa klinikal? Contohnya, okey, kita ada luka, dia lap luka pakai gos, dia akan buang masuk situ. Ataupun ada cecair badan, contohnya kahak, okey, contohnya nanah, semua tu dia akan buang ke tong sampah sisa klinikal. Tong sampah sisa klinikal yang warna kuning ni, dia pun ada dua. Satu, ya, selain daripada yang dilapisi dengan plastik kuning ni, dia ada satu lagi tong sampah kecil, dia untuk sharp bin, maksudnya untuk benda-benda tajam. Sebagai contoh, doktor ambil darah guna jarum, jarum tu tajam, so dia akan buang ke dalam sharp bin. Ataupun untuk orang kencing manis, dia cek dia punya kencing manis, dia cucuk dekat jari tu, jadi bila dah guna jarum kecil dia tu, dia akan buang ke sharp bin jugalah. Dan untuk tong sampah sharp bin ni, dia akan lupuskan dengan tong sampahnya sekali. Okey, untuk plastik dalam tong sampah kuning tu, kita ada tong sampah kuning yang dalamnya ada plastik kuning. Selain daripada plastik kuning, untuk sisa klinikal kita ada satu lagi plastik, iaitu plastik warna biru cair. Untuk sisa dalam plastik tu, dia perlu di autoclave dahulu sebelum dibuanglah sebagai sisa klinikal. Kenapa? Sebab sisa yang perlu di autoclave ni, contohnya macam kita hantar sampel untuk cek kahak tu sama ada TB atau tidak, ataupun kita hantar swab sampel, maksudnya dia ambil rectal swab daripada najis untuk cek sama ada ada kolera atau tidak, contoh. So selepas dia dah cek, dia akan masukkan dalam plastik autoclave ni supaya dia punya penyakit tu, contohnya kalau ada penyakit, dia tidak merebak. So dia akan nyah kuman dulu, dia akan masukkan dalam autoclave, dia akan autoclave pada suhu 121 darjah Celsius selama 15 minit untuk matikan dulu kuman dalam tu. Okey, baru dia akan buang bersama sisa-sisa klinikal lah. So nampak topik ni mengenai tong sampah saja, tapi sebenarnya ianya penting. Kita kena tahu apa fungsi tong sampah hitam, apa fungsi tong sampah kuning, dan tong sampah kuning pun dia ada dua jenis tong sampah, satu yang tidak tajam, yang satu lagi tajam. Okey, jadi bila kita masuk ward ataupun bila kita pergi ke hospital, kita kena buang sampah mengikut tong sampah yang disediakanlah, kerana dia mempunyai fungsi yang berlainan.